saya minta tolong sama Mas Agung ya. Semoga kedepannya cara menerima pasien tidak pernah berubah. Seperti inilah Mas Agung apa adanya. Sabar. Ya, sukanya sabar gitu. Ngopeni sama orang-orang yang lansia, apalagi yang lansia lah. Lama orang-orang biasanya sudah enak lah gitu. Pokoknya enak gitulah. Kalau anu Mas Agung yang anu itu ya apa ya? Yang melayani gitulah maksudnya Mas Agung. Tolong dipertahankan Mas Agung sampai ke depannya gitu. Sampai rumah, sampai ke depannya. Begitulah cara menerima pasien yang bagus itu. Sabarlah. Keadaannya tuh orangnya baik. Bermasyarakat pokoknya enggak ada jarak sama pasien sama Mas Agungnya. Jadi orang itu mau periksa itu kayak saudara gitu pokoknya, Pak. Tapi yang perlu kamu sendiri. Itulah gitu. Gantian aja.